Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep mengikuti geladi bersih atau persiapan pernikahan. Kaesang hadir sekitar pukul 9.03 untuk mengikuti geladi di Pendopo Royal Ambar Rukmo. Setelah sampai di Pendopo Royal Ambar Rukmo, Kaesang mendengarkan arahan singkat dari wedding organizer. Kemudian dilanjutkan dengan geladi bersih. Dalam geladi bersih tersebut, Kaesang juga memakai jarik, namun masih mengenakan kaos hitam. Kaesang juga mengikuti seluruh persiapan, mulai dari iringan pengantin hingga akad nikah. Hadir pula dalam geladi bersih tersebut, kakak pertama Erina, Alen Gudono yang nantinya akan menjadi wali nikah. Pernikahan Kaesang Erina rencananya bakal dilangsungkan pada tanggal 10 Desember tahun 2022 besok di Pendopo Royal Ambar Rukmo. Rangkaian pernikahan Kaesang Erina bakal dimulai pada tanggal 8 Desember mendatang, dengan agenda seman Al-Quran dan pengajian. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember bakal dilakukan upacara pasang bleketepe tubuhan dan siraman pengantin putri. Seluruh rangkaian acara tersebut dilangsungkan di rumah Erina Gudono di Dusun Purwosari RT 03 RW 59 Sinduadi, Melati, Sleman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!